Hai Sobat JC, jumpa lagi di channel YouTube Jeffrey JC Property. Nah, pada kesempatan kali ini Jeffrey akan mengajak Sobat JC untuk melihat rumah Sultan di kawasan BSD, tepatnya di Teras Golf. Rumah ini merupakan bangunan mandiri dan merupakan karya arsitek ternama Denny Gondo. Sobat JC sudah penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis. Nah, ini dia rumah yang akan kita review. Sobat JC bisa saksikan lingkungan daerah depan rumah ya. Ini ada taman ya, di depan rumah ada taman. Dan Sobat JC juga bisa saksikan fase depannya menggunakan ornamen batu-batu alam ya. Modelnya, desainnya minimalis. Dan di area carport ini Sobat JC bisa saksikan bisa menampung kurang lebih 3-4 mobil nih. Lumayan besar ya. Nah, ini dia fasadnya. Bentuk tanah dari rumah yang akan kita review ini bentuknya itu bagian belakang lebih besar atau yang umumnya disebut dengan tanah ngantong. Akses untuk masuk ke dalam rumah ini ada dua, bisa dari pintu utama maupun juga dari pintu samping. Nah, kita masuk melalui pintu utama ya. Sobat JC bisa saksikan pintu masuknya benar-benar estetik banget ya, keren loh. Nah, ini dia, kita masuk pintu utama, ada kayu ya, pintu kayu ya, dengan dua daun pintu yang keren banget. Dan ini Sobat JC bisa saksikan, ini ada area kolam ikan. Karena rumah ini kosong, jadi untuk sementara kolam ikannya masih kondisi seperti ini Sobat JC. Tapi kalau sudah dihuni, bisa digunakan untuk kolam ikan tentunya. Nah, kita sudah masuk ke area living room dari rumah Teras Golf. Sebelumnya kita lihat dulu yuk, di lantai satu ini ada satu kamar tidur. Nah, ini dia Sobat JC kamar tidurnya. Ya, lumayan besar ya. Lega banget nih Sobat JC. Nah, kamar tidur ini bisa digunakan sebagai kamar tidur tamu ataupun kamar tidur orang tua ya. Selanjutnya kita lihat, ini ada satu kamar mandi ya, kamar mandi tamu. Sobat JC bisa lihat, ini kamar mandinya masih benar-benar baru nih Sobat JC, belum pernah dihuni ya. Jadi masih dibungkus plastik tadi klosetnya. Ini di area bawah tangga masih bisa digunakan untuk area storage. Wow, keren banget ya living roomnya, ceilingnya tinggi. Nah, ini dia double high ceiling yang Sobat JC bisa lihat dari lantai 1 ke lantai 2 nih. Dan Sobat JC bisa juga lihat area sekelilingnya itu dikelilingi dengan pintu-pintu kaca ya. Jadi pencahayaan yang masuk ke dalam rumah itu bisa benar-benar maksimal nih. Bisa dibilang hemat energi di rumah. Dan juga jika pintunya dibuka, tentunya sirkulasi udara jauh lebih bagus dan lebih sehat tentunya. Selanjutnya kita lihat, ini merupakan area dining room. Kita keluar ya ke area void belakang nih, area terbuka hijau yang dimanfaatkan untuk area kolam renang nih Sobat JC. Selanjutnya Sobat JC kita lihat, ini ada satu ruangan ya yang bisa digunakan untuk area gym. Yuk kita lihat yuk. Nah, di sini bisa meletakkan treadmill ya, sepeda statis, pokoknya buat tempat olahraga nih ya. Udah disediakan space-nya. Ini kalau sore-sore nongkrong di tempat ini juga enak nih Sobat JC. Tentunya kalau ada keluarga besar datang kumpul,
gak usah khawatir karena banyak spot-spot bagus. Selanjutnya kita lihat, ini ada satu ruangan yang bisa digunakan untuk gudang ya, ataupun mau digunakan sebagai tempat office juga bisa ya, ruang kerja. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kita lihat selanjutnya, ini merupakan area dapur bersih nih Sobat JC. Sudah ada islandnya yang keren banget, menggunakan batu marmer ya, sehingga terkesan mewah, elegan, dan bersih tentunya. Nah, kita masuk ke area belakang yang dibatasi dengan pintu. Ini merupakan area dapur kotor nih, jadi nggak usah khawatir kalau ibu-ibu masak, asapnya itu nggak akan masuk ke dalam rumah. Nah, selanjutnya kita lihat, ini menuju ke area garasi dan juga ke area servis. Kita lihat yuk, ini area garasinya yang bisa menampung kurang lebih 3 mobil nih Sobat JC. Jadi benar-benar maksimal ya, garasi bagian dalam 3 mobil, bagian depan bisa 3 mobil ataupun 4 mobil juga masih bisa. Selanjutnya kita lihat yuk, ini ada tangga untuk menuju ke ruang servis. Nah, kita lihat yuk ruang servisnya seperti apa. Wow, besar ya ruang servisnya. Ini Sobat JC bisa lihat, ini merupakan kamar mandi asisten ya. Dan kita lihat di sebelahnya merupakan kamar tidur asisten. Besar ya. Ada dua kamar, mungkin ini bisa digunakan untuk kamar driver. Dan ini juga ada area untuk gosok ya di area sini ya. Atau ruang bersantainya para asisten juga bisa digunakan nih untuk di area sini. Dan ini ada area void terbuka, bisa digunakan untuk area jemur ataupun area mencuci. Nah, kita kembali lagi. Gimana menurut Sobat JC, rumah ini udah kelihatan belum kesan mewahnya? Boleh ya komen-komen. Ya, selanjutnya kita naik yuk ke lantai 2. Dan Sobat JC bisa lihat tangganya pun sudah menggunakan solid wood. Keren ya, terkesan estetik banget. Nah, kita sudah sampai ke lantai 2 nih Sobat JC. Kita lihat yuk di lantai 2 ini ada apa aja. Kita lihat di sebelah kiri ini ada satu kamar mandi luar nih Sobat JC. Yang sudah lengkap, ada shower, ada kloset, ada wastafel. Selanjutnya kita lihat, ini ada area balkon ya yang menghadap view ke kolam renang. Dan ini ada satu kamar tidur ya, kamar tidur pertama di lantai 2. Dan tentunya dengan bukaan jendela yang besar-besar nih Sobat JC, sehingga pencahayaannya bisa maksimal masuk ke dalam rumah ya. Nih Sobat JC bisa saksikan. Dan juga masih ada area balkon, ini area balkonnya.
dan area balkon ini bisa melihat ke kolam renang di lantai 1. Dan ini Sobat JC merupakan area living room di lantai 2 nih, dan areanya pun tidak kalah besar seperti di lantai 1. Mungkin ini bisa digunakan sebagai area living room yang lebih privacy tentunya. Dan juga masih ada area balkon nih. Ya, area balkonnya menghadap view ke kolam renang. Rumah ini banyak kaca-kaca ya. Bisa dibilang desain modern masa kini ya, banyak bukan jendela-jendela yang besar-besar. Nah, selanjutnya kita lihat ini merupakan kamar master bedroom dari rumah ini. Kita lihat ya, ini ada area balkon ya, di kamar ini juga ada area balkon, dan balkonnya ini menghadap ke area kolam renang. Ya, bisa dibilang kolam renangnya merupakan lokasi favorit dari rumah ini. Selanjutnya kita lihat ini juga di sisi sebelah satu lagi ada area balkon juga nih Sobat JC. Besar banget ya kamar tidurnya. Dan kita lihat ini kamar mandi dalamnya sudah menggunakan wastafel yang double sink ya. Cakep banget, temboknya bernuansa marmer putih ya, terkesan mewah dan elegan tentunya, dan juga ada bathtubnya loh. Wow, benar-benar terkesan mewah nih, sekelas bintang 5 deh ini rumah. Dan Sobat JC bisa lihat ini merupakan area shower dan juga area klosetnya. Dan kita lihat ini ada connecting ke area kamar sebelah satunya ya, yang mungkin ini bisa digunakan untuk area walk-in closet ataupun juga bisa digunakan untuk area tempat working space ya, buat tempat bekerja nih Sobat JC. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja ya, masih besar banget nih. Sobat JC bisa lihat kan masih besar ya area sebelah sini ya. Selanjutnya kita lihat kamar tidur ketiga ya. Nanti kita lihat ya. Ini ada area balkon nih Sobat JC, balkon yang menghadap ke depan rumah. Nah, kita lihat nih kamar tidurnya, kamar tidur ketiga di lantai 2 nih Sobat JC, yang bisa digunakan sebagai kamar tidur anak. Dan kamar tidur ini memiliki pintu menuju ke balkon ya. Selanjutnya kita lihat ada kamar mandi dalam. Nah, ini dia kamar mandi dalamnya. Dindingnya ada ornamen-ornamen batu-batu alam gitu ya, estetik banget. Untuk area kloset dan showernya pun sudah dipisahkan dengan pintu kaca. Nah, ini connecting ke kamar sebelahnya nih Sobat JC, kamar tidur anak ya, bisa digunakan untuk kamar tidur anak, dan ini merupakan kamar tidur keempat di lantai kedua.
dan besarnya pun lumayan ya, hampir sama seperti kamar sebelumnya. Dan selanjutnya kita lihat ini ada area balkon ya, mungkin bisa digunakan untuk area ruang barbecue ya, keren banget ya. Selanjutnya kita naik ke lantai 3 ya, ada apa di lantai 3, yuk kita saksikan terus tonton video ini sampai habis ya. Nah, di area lantai 3 ini masih ada ruangan yang besar banget nih, ya bisa digunakan untuk ruangan serbaguna nih Sobat JC. Selanjutnya kita lihat nih keluar ada area ruangan terbuka ya. Lega banget nih. Wah, bisa dimanfaatin untuk apa ya kira-kira? Mau buat tempat olahraga? Wah, bisa juga nih Sobat JC. Atau mau dibikin tempat barbecue? Masih lega banget. Ya, bisalah disesuaikan dengan kebutuhan dari Sobat JC. Dan selanjutnya kita lihat ya, ini ada pintu ruangan untuk menaruh gudang ya. Gimana menurut pendapat Sobat JC? Rumah Sultan BSD ini keren banget ya. Nah, jika Sobat JC tertarik untuk melihat rumah ini, langsung aja hubungi nomor Jeffrey yang tertera di layar. Thanks for watching. Bye-bye.